Oke guys, masih bersama saya di channel Sinetron Terdepan. Seperti biasa, saya akan memberikan sedikit bocoran trailer sinetron Buku Harian Seorang Istri episode nanti malam, edisi 29 April 2021. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya juga ya, agar Anda tidak ketinggalan info-info terupdate dari channel ini. Kali ini, sepertinya Dewa akan mendapatkan masalah besar ya guys. Karena seperti yang kita ketahui, bahwa di episode sebelumnya, Bu Nawang terjatuh dari ketinggian yang cukup tinggi. Dan hal ini membuat keadaan Bu Nawang menjadi kritis. Dan jatuhnya Bu Nawang ini pastinya akan membuat Dewa yang disalahkan, meskipun hal ini tidak disengaja. Dan dengan kejadian ini, Kevin pastinya akan memanfaatkannya untuk membuat Dewa hancur, yaitu dengan cara menjebloskan Dewa ke dalam penjara. Tapi, bukan hanya Kevin yang akan menjebloskan Dewa ke penjara. Tetapi pastinya, Prasasti Sari juga akan ikut menjebloskan Dewa ke penjara. Karena Prasasti tidak bisa terima atas kejadian yang menimpa kakaknya ini. Nah guys, kira-kira apa yang akan terjadi jika Dewa benar-benar dijebloskan oleh Kevin dan Prasasti ke penjara? Saksikan kelengkapan ceritanya malam ini di sinetron Buku Harian Seorang Istri setiap hari hanya di SCTV. Dan saya akan update terus infonya di sini. Terima kasih.